скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Дили-дили-бум, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом, где никому не спится. Дили-дили-бум, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом, где никому не спится. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue, Yudi HCR. Oke teman-teman, karena gue juga udah ada di dalam, kalian bisa lihat cuacanya hujan. Jadi gue harus buru-buru masuk ke dalam nih teman-teman. Oke, kota Semarang ini di hujani terus ya setiap harinya. Dan di sini gue udah ngeliat sofa. Di depannya ada tray. Rumahnya masih bagus banget nih, Bok. Kalau masih ada suara berisik, ya harap dimaklum ya teman-teman ya, karena di sini hujan deras banget. Oke, gue masuk dari sini kali ya. Nggak bisa, Bok. Maksudnya dari jendela, tapi nggak apa-apa kali ya, dari jendela juga. Oke, baiklah, gue akan masuk ya. Oke teman-teman, akhirnya gue bisa masuk ke rumah ini. Dan kita langsung review aja seluruh isi rumah ini. Come on. Oke Bob, seperti ini. Dan ini banyak banget propertinya. Propertinya masih komplit banget. Dan wow, ini keren banget, Bob. Gue dapat lokasi ini dari kawan gue, Joe Jolong, di TikTok ya, teman-teman. Kalian bisa follow TikTok-nya. Oke, gue mulai ya. Jadi, rumah ini adalah rumah bekas pembantaian, teman-teman. Satu keluarga dibantai di sini, dan menurut info yang gue dapat, seminggu setelah meninggal, mayatnya baru ditemukan. Ini masih komplit banget loh. Ada sendal perempuan juga loh. Di situ gue lihat ada film-film ya, VCD-VCD film, dan gelas-gelas hias. Nah di situ adalah keluarganya. Gua nggak akan terlalu lama nyorot ya teman-teman, karena takutnya privacy. Oke, gue kepo nih kalau explore center gue, kenapa ini ya? Gue suka kepo orangnya. Wih, tembus men, horor juga bule. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ush, wah kacau nih senter gue. Halo. Wow, men. Wih, keren banget. Asli. Gue baru ini nge-review sebuah rumah yang tempatnya ini masih banyak perabotan. Ya. Ini gokil banget nih. Oke, gue akan nge-review dalamnya ya. Tapi kenapa toilet ada di sini? Bukan, ini wastafel, bukan toilet. Ngeri nih.
keren banget, Bob. Keren-keren asli. Di sana kayak ada patung hias ya. Cuma gue nggak tahu patung hias apa. Di sini ada kursi dan baju-baju, tas laptop, banyaklah di sini. Oke, kita akan, gue mau keluar aja susah nih, Bob. Kita akan keluar ya, Bob, dari kamar ini. Ini apa nih? Kayak kotak gitu. Ini gue nggak tahu ini kotak apa. Halo. Wah, gila. Gue kaget. Gue kira itu apa? Ya ampun, gue kagetnya setengah mati asli. Ternyata hoarding ya. Oke, baiklah. Di sini ada lemari. Senter gua, Bob. Oh, ini sepatu-sepatu. Dan sepatu-sepatunya ini masih komplit banget. Oke, kita tutup ya, Bob. Bentar, aku ganti senter dulu ya, Bob. Karena senter gua yang ini agak mati-mati ini. Halo. Assalamualaikum. Kamar mandinya ini sudah dimasuki oleh akar beringin, Bob. Dan di situ bathtubnya. Di sini ada wastafel. Asli ngeri ini. Halo. Oke. Sayang banget ya, Bob. Jadi teman-teman, kamar ini adalah kamar di mana satu keluarga dibantai di sini, teman-teman. Ya. Auranya emang agak beda sih di sini. Oke. Nah, kita lanjut ke kamar-kamar selanjutnya. Halo. Di sini ada gambar wayang dan keren sih arsitekturnya. Desainnya juga keren. Di sini juga ada sebuah lemari. Oke, kita turun ya, Bob ya. Wah, ini keren banget, cuk. Asli. Ada lemari yang ya gua rasa masih bagus lah ya. Penyedot debu dan apa ini? Oh, mesin penyedot debu. Di sini ada kasur, sofa, payung dan lemari juga. Oh, ini lemari yang di depan tadi ya, teman-teman. Cuma ini tampak dari belakang. Di sini ada meja makan, sebentar. Ini ada rapot loh. Sekolah menengah umum. Ada nama SMA-nya, jangan deh. Ya. Ada tas sekolah juga. Dan ini gokil banget, men. Kita cek sebelah sini, Bob. Udah gak ada apa-apa dong. Oke, banyak buku-buku dan piring-piring juga di sini. Nah, di sini ada kalender 2014. Ya, kalian bisa tebak sendiri berapa tahun rumah ini terbengkalai, Bob. Silakan komen di kolom komentar ya, teman-teman ya. Tahun berapa rumah ini terbengkalai? Halo. Oke. Di sini ada garasi. Oh. Ada tangga untuk ke lantai 2. Baiklah. Tapi gue belum sempat nge-review
semuanya di lantai satu, tapi nggak apa-apa, kita ngacak ya teman-teman ya. Oke, kita naik ya Bob. Gua minim senter banget karena senter gua yang satu lagi rusak, jadi gua harus sambil nyenter tangga nih. Belakang gua apa nih? Oh ternyata pintu guys. Oke kita cek pintunya. Teman-teman, dengar nggak? Gue ngedenger kayak ada benda yang jatuh di lantai dua ini. Kita cek yuk. Halo? Apa dari kamar ini ya? Tadi kalian dengar gak sih? Kalau kalian dengar, kalian bisa komen di kolom komentar ya teman-teman. Ini WC tapi di atasnya kayak ada gudang loh teman-teman. Gua gak bisa naik ke situ. Kayaknya gudang rahasia di atas ini. Oke. Kayaknya gue harus turun deh. Kalian dengar? Oke. Kita cek bawah ya, teman-teman. Ini gue udah mulai merinding, men. Ya, gue udah mulai merinding. Karena gue ngedengar seperti benda jatuh ya. Tapi nggak apa-apa lah, anggap aja itu tikus ya teman-teman ya. Gue lanjut explore. Ini kamar mandi dan ini pesawat telepon ya teman-teman. Ada keyboard juga. Oke, kita ke bagian belakang lagi. Halo. Wih. Banyak banget barang-barang. Oke. Ini apa ya? Oh, itu pintu belakang. Oke, Bu. Kita lanjut ke ruangan-ruangan selanjutnya. Assalamualaikum. Ini ruangan yang tadi ya, Bob. Dan itu udah gua explore. Tinggal ruangan belakang nih. Gak bisa dibuka dong. Oh, ternyata gua gak bisa masuk ke pintu bagian belakang, Bob. Oke. Sepertinya di rumah pembantaian ini hanya itu yang bisa gua review ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau pintu belakang itu bisa dibuka, ini keren banget asli. Dan ya, gua harus keluar dari rumah ini karena baunya sangat amis sekali teman-teman. Oke teman-teman, thank you buat kalian semua yang sudah nonton video gue ini sampai selesai. Sorry kalau kalian gak puas, karena gue juga gak puas juga, gak bisa masuk sampai dalam teman-teman. Dan sekarang gue udah ada di luar rumah ini. Buat yang baru-baru hadir, jangan lupa kalian subscribe, like, komen. Dan jika kalian suka dengan tayangan ini, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Gue Yudi HCR, pamit undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.